Pasar Krempeng, Sugihwaras. Ya, kita terus ke barat. Ini perumahan TNI AL. Ini kita belok kanan ke arah timur. Nah, ini posisi makam Mbak Kayun. Dikubur. Nah, ini lur ya, makam Mbak Kayun. Komplek makam. Dikelilingi oleh tembok yang dicat warna ya biru, ini biru laut. Ini yang Mbak Kayin ya, yang ini yang makamnya sendiri, paling sendiri, yang paling panjang, berada di sebelah barat dari makam-makam yang ada di sini. Ini sendiri. Saya dulu pernah ke sini nih, tapi tidak dipakaikan dengan kain kafan ini. Mungkin era-era sekarang. Mungkin ya bisa
bisa 4 tahun atau 5 tahun baru dipakaikan kain kafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu. Kali ini kita mereview, mengungkap misteri dari makam Mbah Kayen atau Mbah Kayen atau Mbah Kayen, Mbah Kayun, Mbah Kayen yang berada di Desa Kedung Gendong, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Makam beliau ini berada di dusun Kayen. Masyarakat ini menyebutkan tidak terlalu berbaju hitam ya, mempunyai jenggot panjang gini. Panjang, jenggotnya panjang. Kemudian rambutnya itu batas siku ini. Batas siku agak putih, putih agak hitam gitu. Nah, itu. Dengan membawa sebilah pusaka keris. Pusaka di situ ya, itu hanya yang dipegang sosok yang ada di sini. Kalau ditarik ya nggak bisa, bukan pusaka yang bisa diwujudkan secara nyata. Kemudian beliau ini adalah pendatang dari arah barat, mungkin dari arah Mojokerto. Kira-kira 700 atau 600 tahun yang lalu. Kemudian di sini beliau ini membuka lahan di sini. Membuka lahan di sini. Ada sing Bapak Deso. Sing Bapak Deso. Nah, dulu beliau ini orang lumayan di Uwe ya.
sesepuh yang ada di tempat ini dulu. Jadi beliau ini adalah sang kapal atau membuka lahan yang ada di desa Kayen. Makanya di sini ada desa Kayen. Nanti saya juga bingung, masyarakat itu menyebutkan itu lain-lain, ada Mbak Kayen, Mbak Kayun, Mbak Kayen. Ini penyebutan masyarakat yang ada di Desa Kedung Kendo, Kecamatan Candi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.